Selamat pagi teman-teman, selamat pagi, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, amin. Di sini saya mau kasih tahu ke kalian cara minum teh yang baik ya. Di pagi hari ini ada teh dari produk Tiens Jiang Ceti. Satu saset ini pagi-pagi diminum sangat bagus ya, manfaatnya bisa menurunkan kolesterol, asam urat, darah tinggi, dan juga bisa menstabilkan tekanan darah ya, dan bagus untuk melancarkan buang air besar pencernaan. Ini detox murni ya, detox murni yang sangat bagus manfaatnya untuk tubuh kita ya. Caranya diseduh dengan air panas 1 gelas dan tunggu 15 menit ya, lalu diminum seperti ini, kayak teh celup. Masukkan ke dalam air yang sudah mendidih dan tunggu hangat-hangat untuk diminum. Caranya kayak gini ya guys. Bisa menyegarkan badan. Sangat banyak manfaatnya ya. Dan ini detox asli, detok murni, pembersih di dalam tubuh kita yang banyak racun-racunnya ya. Jadi dibersihkan pakai teh Jiang Ceti ini dari produk TNC. Dan ini juga ada satu botol citosan, ini sangat bagus manfaatnya. Dan ini juga detok murni yang bisa langsung sekali minum sama teh ya. Satu kali minum, dua kapsul, tiga kali sehari ya. Ini bagus untuk melancarkan pencernaan. Dan kalau kalian punya emah, bisa loh citosan ini. Caranya dibuka kapsulnya, ditaruh di sendok, terus dikasih air, terus diminum selama 15 hari berturut-turut. Ya, silakan dicoba dan diminum. Ayo kita minum ya. Dua kapsul di pagi hari sebelum 1 jam sebelum sarapan. Oke. Ini tehnya bisa diminum dua kali pagi dan sore ya. Kalau habis satu gelas bisa dituang air lagi, diminum lagi nanti ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.